Assalamualaikum. Saya Madiha. Madiha binti Ayub. Sebenarnya ni adalah post pertama saya. Sebab tu saya tak ada idea nak cakap apa. Anggap sajalah ni salam perkenalan dari saya. InsyaAllah saya akan post video lain lagi lain kali. Itu sajalah. Terima kasih sebab sudi dengar. Assalamualaikum. Siapa ni? Sini nama dia. Shaz. Ini dia vlogger popular tau. Madi, 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 madi. Shaz. Aduh, madi. Cool amat. Cik Arul yang depan mata ni, bila kau nak ceritakan? You pergi mana semalam? You tak nak tunggu you berjam-jam kat mall, tak nampak langsung batang hidung you. Cakap nak karaoke lah, tengok wayang lah. Haram tak ada. Kawan saya, dia pun ada blog. Siapa nama dia? Madiha.net. Nanti awak tengok blog dia. Akak tengok vlog Mina ni. Muka nervous habis. Tahulah awak tu banyak viewer. Tapi jangan gelakkan orang, tak baik. Idea dah lah tak ada. Nak juga taruh muka ni dekat internet. Nampak sangat nak famous. Habis? Kau tak nak famous? Lagipun vlog Liha tak menarik. Tak ada lagu, tak ada lawak. Rasanya tak ada orang nak tengok kot. Siapa cakap? Kalau orang tak tengok tak apa, biarkan dia. Yang penting abang nak tengok. Tapi boleh sahabat tengok. Boleh lah tu. Saya sadarlah nak cerita sikit tentang vlog terbaru rakan kita, saudari Madiha. Pemutlah sikit, apa salahnya kan? Madiha ni sebenarnya sangat comel orang ni. Syaz tak tipu. Sumpah, memang sangat comel. Tapi itulah. Harap je muka cun, buka mulut, satu benda pun tak dengar. Cik, ni suara dia. Tak apa, nervous tu nak buat macam mana? Dan kepada orang yang cakap saya ni buat vlog sebab nak famous, saya minta maaf sebab buat awak sangka. Dan saya minta maaf juga sebab saya ni kurang berkebolehan, kurang stylo, kurang hot dan suara kecil. Kau tengok vlog kau tak? Vlog kau. Nah, sekarang kau bayangkan semua peminat dia dah lari kat kau sebab dia orang suka cara kau komen bila si Shaz ni kutuk kau. Oh, Madiha ku. Sekarang kau dah famous. Kira korang semua nak jatuhkan aku lah. Sarah, cuba kau cakap dengan aku. Siapa yang suruh kau buat ni? Madiha kan? Zaman sekarang ni, kalau kita ni nak berjaya, kita kenalah belajar ambil keuntungan daripada kejatuhan orang lain. Kan? Macamlah saya make case dengan Cik Madiha. Atau saya rasa lebih sesuai lah kalau saya panggil Cik Innocent. Sibuk nak bagi ceramah motivasi lah bagai. Sebenarnya hakikatnya sibuk je nak perhatian macam orang lain juga. Diorang nak kenakan aku. Tapi, wake up lah. Ini Shaz lah weh. Aku bukan bodoh ni orang. Aku nak kenakan dia sebelum dia kenakan aku. Awak nak selesaikan hal kita kan? Saya betul-betul suka dekat awak. Awak suka saya? Lakonan terbaik. Jangan gerak. Okey. Ini mobil. I tak sangka, Shaz. Macam ni you plan. Sorry, darling. Kita memang dah plan nak kenakan you. Madiha. Saya tak sangka awak macam ni, Shaz. Madiha. Apa yang saya cakap dekat awak tu betul-betul ikhlas daripada hati saya, Diha. Saya betul-betul suka dekat awak. Tak cukup lagi ke awak pemainkan saya tadi? Saya tahu saya bodoh. Bilang mereka tak tahu siapa diriku, sedangkan kau juga begitu. Segala kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong.
cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong, kosong, oh, oh.